Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah menginstruksikan seluruh tenaga kesehatan atau nakes di jajaran pemerintah Aceh untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 keempat atau booster kedua dosis keempat. Hal tersebut disampaikan Sekda dalam arahannya usai zikir dan doa rutin ASN jajaran pemerintah Aceh. Hari ini Taqwallah mengikuti zikir dan doa dari SLB Negeri Kota Janto bersama Sekda Aceh Besar Sulaimi. Sebagaimana diketahui, Taqwallah bersama istri Safrida Yuliani telah menerima suntikan booster kedua pada Senin 8 Agustus lalu pada gerai vaksinasi Satgas COVID-19 Aceh di Museum Aceh. Seperti biasa, usai zikir dan doa bersama, Sekda Aceh menyapa sejumlah sekolah, yaitu SMKN 1 Aceh Barat Daya, SMAN 1 Kawai 16, SMAN 1 Calang, SMAN 2 Luksukun, SMAN 2 Blangkejren. Sekda mengapresiasi pihak sekolah yang telah menata ruang guru dengan sangat baik. Taqwallah berharap, suatu saat nanti ruang belajar juga akan sebagus ruang guru. Selanjutnya, Taqwallah bersama Sekda Aceh Besar menuju ke SMAN 1 Janto untuk melihat proses belajar mengajar, meninjau penerapan gerakan bersih, rapi, elok, dan hijau atau bereh di sekolah tersebut, serta juga menanam pohon buah di pekarangan sekolah yang dimaksud. Tak hanya di SMAN 1 Janto, kunjungan dan peninjauan penerapan gerakan bereh juga dilakukan oleh Sekda di SMKN 1 Janto, SMAN 2 Selimum di Lamtuba, SMAN 1 Masjid Raya, dan SMKN 1 Masjid Raya. Di setiap sekolah yang dikunjungi, Sekda juga melakukan penanaman bibit pohon buah.